Badan Pengelola Usaha atau BPUUB mendorong agar unit usaha yang ada di Universitas Brawijaya dapat beroperasi dengan efisien. Direktur BPU Profesor Nurholis optimis dengan pengelolaan usaha yang efisien, maka badan usaha dapat berjalan dengan lebih baik dan mampu memberikan kontribusi pendapatan yang lebih besar bagi kampus. Pengelolaan usaha yang profesional dan efisien menjadi salah satu fokus yang ditekankan oleh Badan Pengelola Usaha dalam menjalankan usahanya. Sebagai badan usaha saat ini dituntut untuk bergerak maju dengan model pengelolaan yang efisien agar kompetitif. Direktur BPU Profesor Nurholis menjelaskan pihaknya mendorong efisiensi mulai dilakukan untuk mencapai level kompetitif. Badan usaha akademis yang X, badan usaha non-akademis, kemudian ada badan usaha agar kesehatan, tugas, dan badan usaha kebakaran. Itu terus kita jalankan, cuman ini nanti akan ada sedikit perampingan supaya lebih efisien begitu, supaya lebih efektif, dan beberapa unit-unit yang lebih banyak memberikan layanan itu nanti akan lebih intensif kita koordinasikan dengan. Nurholis juga berharap badan usaha mulai membidik peluang-peluang baru agar dapat memperluas pangsa pasar dengan memanfaatkan captive market yang ada di universitas.